Kita pindah pula kepada Al-Fawaid, 5 faedah kita kutip daripada ayat yang kita baca ini insya-Allah. 5 faedah cukuplah, banyak-banyak pun tak sempat masa. Yang pertama, tulis para pelajar. Yang pertama ayat wa anzirhum yaumal azifah. Allah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilah amaran kepada mereka hari yang dekat, makna hari kematian dekat dengan kita. Kenapa diberi amaran? Kenapa diberi peringatan? Jawab jenya, Allah Ta'ala gambarkan bahawa mati itu dekat, kiamat itu dekat, supaya kita membuat isti'dad lizalikal yaumil azim. Buatlah persiapan untuk hari yang besar huru-haranya itu. Buat persiapan. Jadi ayat ini memberi amaran, bermakna sekaligus dia memberi targhib wa tarhib. Targhib memberi galakkan, tarhib memberi amaran. Mu jangan duduk leka lara sangatlah, mati tu dekat je. Mati tu dekat je. Maka kata di para ulama tadabbur daripada ayat ini, menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang beriman, seorang pendakwah, sentiasa ingatkan manusia itu dengan al-khawfu war-raja. Bila mari takut, kita akan fikir tentang bagaimana nak bertemu dengan Allah. Bila mari waktu raja, tergerak hati kita untuk kuatkan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, sebab mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dua kena, kena ada. Dua-dua ni kena ada. Kita pindah kepada faedah yang kedua, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah Ta'ala tahu segala pengkhianatan yang berlaku melalui mata. Keserungan dia, tengok terjemahan dia, keserungan dan ketiadaan jujur pandangan mata, Allah tahu. Yukhbiru Ta'ala an ilmihi tam, Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang ilmu dia yang sempurna, yang meliputi segala perkara, yang besar, yang kecil, yang zahir, yang batin, semua di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla, termasuklah gerak mata. Maka dalam ayat ini juga menjadi zam nazar, celaan kepada mata yang tengok kepada perkara yang tidak harus. Mata yang tidak harus, dan amaran kepada melakukan perbuatan itu. Jadi jangan tengok, kita duduk diam-diam je, jangan tengok benda tak halal walaupun tak ada orang. Tengok benda haram, jangan tengok walaupun tidak ada orang. Kata di ulama tadabbur, kullu amalin la yahillu fahuwa khianah. Ini kaedah. Setiap perbuatan amalan yang tidak halal, maka itu khianatlah nama dia. Maksudnya kita tengok mata kita ni, kalau tengok benda haram, bermakna kita telah khianat. Mata kita khianat. Na'udzubillah. Tengok apa benda je, tengok tangguk apa dia, apa benda yang tidak haram, yang tidak halal, khianatlah tu. Satu kes tanda ni pelajar, menarik cerita ni. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, pada hari pembukaan kota Mekah, seorang bernama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Ibnu Abi Sarh ni jahat sangat. Nabi kita termasuk di kalangan orang-orang yang boleh ditangkap. Dia pun lari pergi sembunyi di rumah Sayyidina Osman. Orang Arab dia panggil Hakul Jiwar, minta perlindungan. Dia berlindung di rumah Sayyidina Osman. Maka ketika Nabi buat bai'ah, ikat setia dengan orang Mekah, Osman bawa mari Abdullah bin Sa'ad ni, bin Abi Sarh, mari. Nabi tengok dia, tengok, tiga kali Nabi tengok, Nabi tak hola tangan untuk berbai'ah. Nabi tengok, tengok tiga kali. Tapi Sayyidina Osman minta supaya Nabi terima bai'ah dia. Dia kata dia dah taubat, dia dah insaf. Selepas daripada selesai daripada, Nabi pun terima. Nabi pun bercakap,
Ama kana fikum rajulun rasyid. Eh sahabat-sahabat semua, tak ada ke di kalangan kamu ni yang cerdik? Cerdik. Mu tengok aku tak holo tangan. Tiga kali aku tengok dia tak holo tangan. Sepatutnya kamu tolak dia keluar daripada majlis. Kenapa kamu tak buat? Oh, Nabi marah. Faqalu, kata sahabat, manadri ya Rasulullah, ma fi nafsik. Kami tak tahu pula apa yang Nabi Rasulullah nak. Patutnya kalau Rasulullah isyarat ya, kenyuk mata, keluarkan orang ni daripada majlis ni, buat gitu, maknanya kami akan tolak dia keluar. Nabi pun kata, la yambaghi li nabiyyin an takuna lahu kha'inatul ayun. Nabi kata, tidak layak bagi seorang nabi khianat dengan mata, tak boleh. Mu faham sendirilah, aku tak menghulur tangan. Aku tengok dia tiga kali, aku palinglah kelahi. Kenapa kamu tak tolak dia keluar? Tapi apa boleh buat? Bila sahabat tanya, kenapa tak isyarat? Nabi kata, tak layak bagi nabi menggunakan isyarat mata untuk nak menolak orang, nak bunuh orang, tidak. Jadi kita hari ini banyaklah isyarat-isyarat mata ni, isyarat mata, macam-macam isyarat lah ada, kan? Dalam grup WhatsApp juga macam-macam isyarat. Dia panggil emoji apa benda ni. Nak buat isyarat ke apa, kalau dengan kartun boleh kira. Tapi kalau dengan gambar orang sungguh, lah, kita akan bertanggungjawab dengan isyarat-isyarat. Emoji-emoji, gambar-gambar yang kamu buat itu akan ditanya di hadapan Allah. Kenapa kamu main gambar orang? Kamu tak suka dengan dia, jangan buat. Baik, semula tanda hadis tadi, hadis Nabi kata, la yambaghi li nabiyyin an takuna lahu kha'inatu. Tidak layak bagi nabi menjadi khianat mata. Hadis ini dikeluar oleh Imam Abu Daud, kata muhaqqiq, wa sanaduhu sahih. Sanad dia sahih. Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga, Allah kata apa? Wallahu yaqdi bil haqqi. Allah Ta'ala jatuhkan hukuman dengan benar. Ayat ini yujib, wajib kita letakkan janib al-khawf, takut pada Allah Ta'ala tu, takut sengati. Sebab apa? Hakim, kalau dia tahu perbuatan kita, dia tahu kesalahan kita, dia nak jatuh hukum pun semangat. Ini kita dah i'tiqad bahawa Allah tahu segala perkara, yang kecilnya, yang sebesarnya, yang sembunyi, yang zahirnya. Kenapa kita tidak takut pada Allah Azza wa Jalla? Kena takut pada Allah sebab Allah Ta'ala tahu segala perkara. Ya Rabbal Alamin. Kemudian dalam ayat yang sama, wallahu yaqdi bil haqqi walladzina yad'una minhu la yaqduna bisyai. Ulama pengkaji kata apa? Fihi jawazul muqaranah baina syai'aini la yashtarikani fil ma'na. Boleh kita buat bandingan antara dua perkara walaupun dari sudut makna tak akan sama. Ini hak Allah, ini hak tu akhir atas dunia. Tapi boleh nak buat perbandingan begitu untuk nak faham bahawa Allah Ta'ala ini hukuman dia benar. Hak lain pada tu, hukuman dia tak ada apa-apa. Apa syirik ni, apa benda yang dia boleh buat. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Ma lizzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Orang zalim tak ada kawan rapat, tidak ada penolong yang membeli pertolongan. Jawab dia nya, ayat ini menolak hujah Mu'tazilah yang menafikan syafaat bagi orang yang berdosa. Dia kata tak ada syafaat. Jadi kita ahli sunnah, kita kata tak, Allah nafikan syafaat bagi orang yang zalim, orang yang kafir, orang yang tak betul. Tapi bagi orang beriman ada kuasa syafaat yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Jadi izin. Jadi macam kata-kata bahasa Arab, ma'in di kitab mujubah. Saya tak ada kitab untuk dijual, tapi saya ada kitab untuk baca. Maknanya Allah kata tak ada syafaat. Untuk siapa? Untuk buat kafir. Tapi untuk orang beriman ada. Ini kita faham dari sudut bahasa. Maknanya yang penting bagi kitanya, kita nak dapat syafaat ni jangan duduk main minum kopi ya. Oh, saya kalau jumpa ulama, jumpa orang besar, ambil gambar selalu prank selfie. Ustaz, minai. Oh, minai kita sedaklah.
waktu kita kuliah, hey, nyok keluar tubik dah dia daripada masjid. Tak tunggu kuliah. Rupanya dia nak kawan dengan ustaz tu ambil gambar, duduk berselfie, makan teh sekali. Tu ya. Waktu kita kuliah tak mari. Samalah hari ni. Orang nak mari, nak apa dia panggil? Ambil berkat. Jumpa tok guru ambil berkat. Eh, keberkatan sebenar tuan syekh, tuan guru, tuan ustaz duk mana? Ilmu yang dia ajar tu, tu yang berkat. Dia tak mengaji. Kerja dia ambil gambar ya. Patut dia duduk tengok di Facebook dia, segala jenis tok guru ada belaka. Ha. Hak berbagai aliran semua ada belaka. Hak serba besar ada, hak tok serba apa ada. Tujuannya apa? Tujuan dia nak tayang kepada orang. Nauzubillah. Baiklah, kita tutup yang kelima daripada perbincangan kita ini. An Allah Taala sebut maliz zalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Yang kelima, kita mengatakan orang zalim itu maksudnya orang syirik. Zalim dalam Quran ni kebanyakan disebut syirik. Berdasarkan pada ayat cerita Luqman, inna syirka la zulmun azim. Mana orang zalim ni langsung tidak ada penolong dia pada hari kiamat. Maka kita nak cari penolong, keluarlah kita daripada mana? Daripada kelompok kezaliman. Tak kira lah yang zalim besar tu syirik. Zalim sama-sama manusia pun jangan buat juga. Dan kata-kata Hasan Basri tadi, istaksiru. Hasan Basri kata apa tadi? Istaksiru, perbanyaklah kamu semua minal asdiqail mu'mini, cari kawan-kawan yang beriman. Teman-teman kita yang duduk solat berjamaah bersama, dalam kuliah bersama, dalam majlis ilmu bersama, dalam membantu orang bersama. Fa inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah. Orang yang baik-baik ini boleh memberi pertolongan pada hari kiamat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita. 5 perkara yang dapat kita kutip. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.